أنعم بغراس الأخلاق ما رأيت نصاقا أخلاقي لطيفا نعبد فيها فيك بالفم الخلاص في صحبة أزهار خاصت بالصدق حديث الإشراق وأتيت بألقم لوحتنا شعرا. Menurut penelitian Christine Menidesma, bahwasannya seluruh bagian dari babi yang telah diharamkan dengan gamblang oleh Islam, seperti kulit, tulang, daging, organ dalam, darah, lemak, dan lainnya, dapat dan telah digunakan dalam berbagai bentuk, produk, dan sudah dipakai di berbagai negara. Salah satu produk yang menggunakan unsur hewani dari babi adalah cat, dan pada umumnya, hal ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Namun, dewasa ini telah ditemukan dan dikembangkan cat yang bebas dari unsur hewani seperti babi dan mengganti dengan unsur alami, sehingga cat ini menjadi halal dan telah bersertifikat halal MUI. Ingin tahu tentang cat halal ini? Mari kita ikuti ulasannya dalam profil Niaga berikut. كالضوء البراق وتفاؤل رغد يمنحنا بشرا في أقصى الأعماق وليوف تحلق مبدعة بسماء الإبداع الراقي وسجى تمتاز بإيثار وتبيع الفاني بالباقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nama saya Eko Wibowo, Marketing Direktur PT Zaitun Indo Barokah, bergerak di bidang cat tembok bersertifikasi halal pertama di Indonesia dan di dunia. PT Zaitun Indo Barokah berdiri tahun 2014, ya. Jadi sudah 3 tahun jalan, bergerak di bidang cat tembok untuk saat ini. Kita di cat tembok atau building material, salah satunya cat tembok yang bersertifikasi halal pertama di Indonesia dan di dunia. Kedepannya PT Zaitun Indo Barokah akan fokus untuk produk-produk yang bersertifikasi halal, terutama di bidang kimia, ya, building kimia. Kita awal berdirinya dari PT Zaitun ini adalah karena kita pengen membangkitkan, ya, kesadaran akan nilai halal dari suatu produk. Itu, jadi kita pengen membangkitkan bahwa halal adalah salah satu dari jati diri kita sebagai Muslim. Gitu. Dan kedepannya kita berharap bisa berpartisipasi dalam rangka nilai halal ini bisa menjadi sesuatu yang dibutuhkan dan gaya hidup bagi masyarakat, terutama Muslim. PT Zaitun Indo Barokah berdiri tahun 2014. Kalau karyawan di manufacturing, artinya di pabrik, itu bisa mencapai sekitar 80-90 orang, ya. Nah, untuk di front office dari PT Zaitun Indo Barokah sendiri, kita karyawan ini sekitar 5 orang lah, ya. Seperti yang kita sebutkan tadi, jadi kita pengen membangkitkan kesadaran masyarakat untuk nilai halal ini, gitu. Jadi lebih baik semua produk yang istilahnya dikonsumsi itu sebaiknya kalau bisa ya disertifikasi halal. Untuk yang dimakan ataupun yang tidak dimakan, gitu. Seharusnya sebaiknya ya disertifikasi halal. Uh,
Untuk sementara kita ada produk untuk cat tembok, dan selain cat tembok kita juga ada produk pendamping lainnya seperti primer coat dan skim coatnya ya. Untuk produk cat tembok dengan brand Bernahal ya, dengan brand Bernahal ini kita terdiri dari tiga grade, tiga kelas. Jadi yang kelas pertama adalah Bernahal Exterior Performa, di mana Bernahal Exterior Performa ini memiliki kualitas yang paling baik di antara tiga kelas yang ada. Ya, jadi Bernahal Exterior Performa ini memang kita khususkan untuk cat tembok aplikasi di luar ruangan, artinya terkena sinar matahari, terkena air hujan, gitu. Dia memiliki kualitas yang sangat baik untuk Exterior Performa. Untuk grade yang kedua itu ada Bernahal Interior Exterior, di mana Bernahal Interior Exterior ini tetap memiliki performa yang sangat baik, harga bisa lebih ekonomis dibandingkan dengan yang performa gitu. Untuk yang grade ketiga adalah kita buatkan untuk customer-customer yang memang segmennya untuk menengah ke bawah ya. Kita buatkan ada namanya Bernahal Silver. Bernahal Silver pun raw materialnya kita menggunakan sama dengan dua kelas di atasnya. Tetapi bedanya adalah tentu yang kelas paling ekonomis ini konsentrasinya kita turunkan, tapi untuk sekelasnya dia di market itu bisa bersaing dan dengan performa yang baik ya. Untuk proses pembuatan Bernahal sebenarnya tidak berbeda jauh dengan proses pembuatan cat tembok secara umum ya. Jadi pertama tentu kita melakukan penimbangan raw material yang akan digunakan. Setelah dilakukan penimbangan, kemudian melalui proses mixing atau pengadukan, sehingga cat tembok itu homogen atau tercampur dengan sempurna. Setelah proses pengadukan selesai, itu kita akan lakukan proses packing. Nah, dari proses packing ini baru akan, sebelum dikirim ke customer, kita akan melalui proses QC, di mana QC yang akan menetapkan produk ini bisa dikirimkan atau harus diproses ulang.